Okay, cerita pasal tandas. Kita tiap flight sekurang-kurang ada dua orang kru yang jaga toilet. Dua orang. Tak pergi mana, duduk situ je. Sebab nak mengajar diorang cara kalau kau hilang sekejap, dia masuk tak atas lantai, atas sink. Okay, assalamualaikum. Saya Zahrul Husin, aka Zahrul Umbrella. Welcome back to my channel. Okay, hari ini terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada restoran Laman Santap dekat Tamarin di Cyberjaya ni kerana menaja lokasi untuk video kali ini. Dan kalau korang tahu, Laman Santap ni dia adalah sebuah restoran yang menghidangkan masakan masakan Melayu, contohnya macam asam pedas, ada nasi ambeng pun ada, ada macam risoles, ada ikan bakar dan bostok pun ada, macam-macam lagi. Dan selain itu juga dia menyediakan perkhidmatan untuk buat event ke, nak buat majlis ke, cukur jambul ke, nak buat majlis tunang ke, disediakan juga. Dan korang kalau berminat boleh DM dekat IG Laman Santap yang saya ada kat sini. Okay? Dan orang di sebelah saya ni merupakan tetamu saya untuk kali ini. Dia ni kawan saya juga di Malaysia Airlines. Dah kita pernah fly sama daripada tahun, since saya join lagi tahun 2000 sampailah dia berhenti di Malaysia Airlines sampai 2015. Sekarang ni apa dia buat, apa experience dia, apa pengalaman dia yang best-best kita nak korek selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okay? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faizal bin Osman. Saya berasal daripada Johor Bahru. Umur saya sekarang berusia 46 tahun. Pada tahun 1997 saya join Malaysia Airlines lah, pada hujung tahun saya Disember 1997 sebagai cabin crew sampailah tahun 2015. Okay, first time, kenapa kau nak jadi cabin crew dulu? Masuk-masuk tu apa impian tu? Kenapa? Cita-cita ke, kau saja je ke, main-main ke apa? Masa tu aku beli tiket flight. Okey. Ingat masa pada sebuah airport daripada kita kerja kat Celcom, ingat lagi, Celcom kat Bukit Bintang. Lepas tu aku balik JB, aku naik flight. Okey. So bila aku naik flight tu, lepas tu lah aku masa tu first time naik ini. Lepas tu bila tengok cikuda dengan steward tu, macam wah, macam best lah kerja ni kan. Daripada situ lah aku ada minat. Tapi pergi interviewnya tu belum. So masih ada minat je lah. Masih interview tu pun pergi sebab kawan ajak. Standard lah tu. Daripada situ kawan ajak. Daripada situ melekat lah. Kat mana interview tu? Park Royal Bukit Bintang. Memang betul-betul dekat dengan office Celcom Bukit Bintang. Aku je kat Celcom Bukit Bintang. Interview tu pun dekat jalan Sultan Ismail Park Royal tu kan. Hotel tu. So jadi member ajak. So memang kebetulan memang kerja kat situ. Pergilah. Mesti ramai kan? Memang. Masa tu memang ramai lah. Sebab masa tu kan memang banyak kan batch by batch masuk kan. Jadi perlukan masa tu, memang masa tu Malaysia Airlines tengah betul-betul nak naik, perlukan ramai kru lah. Jadi dia tanya apa? Biasa macam kau tanya aku sekarang ni. Tell me about yourself. Tell me about yourself. You punya background kerja semua. Tapi masa tu aku punya background kerja pun yang aku masih ingat, aku ada kerja dekat hotel kan. Masa tu kita buat part time. Masa sekolah lagi tau, nak cari duit. Nak beli baju sekolah sendiri semua kan. Nak brand sendiri, kenalah aku kerja sendiri kan. Jadi bila kerja masa tu hotel, masa tu dekat Pan Pacific. Pan Pacific Johor Bahru, kerja bagian banquet lah part time. Dan masa tu juga aku tengok kru pun naik stok situ. Dari situ. Dalam sepanjang career tu, apa moment yang kau tak boleh lupa? Gila, memang gila ke, memang kelakar ke, memang emergency ke apa? Yang satu aku nak tengok, nak tahu. Satu. Paling kau tak boleh lupa lah. Emergency lah. Ada. Masa tu flight from Amsterdam nak balik ke Kuala Lumpur. Masa tu dah second service. Dah lepas second service semua. Ingat lagi.
Masa tu aku tengah berborak masa tu dengan Michelle. Michelle berborak dengan dia, tiba-tiba ada passenger datang. Masa tu aku kerja kat Mendek. Mendek Galley. So datang kat aku, lepas tu berkata, passenger, I have a passenger collapse at the toilet complex. So masa tu 747, 747 lagi. So aku pun pergi. Bila aku pergi, alamak, aku sampai, aku pula orang pertama yang sampai. Kau kena attend lah. Aku kena attend lah kan. Lepas tu, lepas tu call for backup, panggil kru lah kan. Passenger collect. Lepas tu check memang betul tak ada pulse kan, breathing pun tak ada. Lepas tu nasib baik yang kita lelaki tu, because masa tu kan equipment kan banyak dekat toilet kompleks. Viva kat belah sana, oxygen bottle dengan kat situ, so selamat lah kan. Jadi cepat lah kita naik situ, memang kita buat bagi semua ventilation semua, rescue pernafasan. Lepas tu at the same time kita terus perform CPR lah. CPR lama, sampai lah dekat. Kau yang pump? Yes, aku bagi Viva punya pump, lagi seorang LS. Dia je pump. Lepas tu panggil lah pandemic semua, call for the pandemic semua, doktor semua ada, memang ada. Doktor cepat, tapi doktor tu tak buat, dia hanya ni je, monitor je kita punya ni. Tapi sampailah vision kit kan. Tu doktor masukkan drip semua, AED, pakai AED. AED 3 kali shock. 3 kali shock. Tapi dia lepas tu? Lepas tu alhamdulillah, lepas kita orang continue je lah kan, AED kan. Just follow je instruction dia kan. Last dapat dia punya pulse dia. So lah, and then lepas itu kita continue lah bagi yang dipanggil rescue breathing kan. In 1 minute tu kita just follow je lah bagi ventilator sampai landing babe. Landing kita pegang passenger tu macam tu. Sebab memang flight penuh. Flight tu penuh, kita bayangkan passenger tu betul-betul dekat door 3 kat situ. So kita pun duduk atas kursi tu dengan pakai belt je lah. Kalau pakai harness, kau tak boleh nak pergi dengan baring dia betul-betul. Baring dia, yeah, baring dia macam tu. Ingat lagi, macam ni continue sampai lah. Daripada situ lah aku, passenger semua kira bagus lah cakap. Very good, you did a good job, semua. Memang happy masa tu, kau bangga lah kau dapatkan, selamatkan passenger. Tapi kesian tau, masa tu dia passenger tu perempuan, dah tua lah. Dia orang masa tu daripada Amsterdam nak pergi honeymoon ke Bali, babe. Nak pergi ke Bali. Lepas tu kita suruh lah husband dia panggil wife dia lah, panggil nama dia semua kan, call lah panggil nama dia. Memang masa tu memang kena hati kering lah, memang nak nangis mana masa tu, sebab dia panggil nama wife dia kan. Kau pula lepas tu tengah continue buat CPR semua kan. Memang sedih. Sebab dia nak pergi animu kat Bali kan. Tapi jadi macam tu. So aku pun lepas buat CPR tu memang penat. Memang penat-penat sangat. Yalah. Aku yang dengar pun, aku 16 tahun pun tak pernah ada momen-momen yang macam tu. Tapi kau dapat selamatkan dia tu memang satu kebanggaan lah. Ada satu flight lagi. Ada lagi? Ini? Ini balik daripada London. Daripada London, masa tu VIP dalam flight kita. Masa tu Datuk Seri Ajib dan Datuk Seri Rosmah dalam flight. Masa tu dia still timbalan. So daripada London, masa tu kita orang dah keluar. Dah keluar daripada kapal tau. Kapal masa tu ingat tak smoking room dekat gate 1. Smoking area tu ingat tak? Dekat situ kan? Dekat tu. Jadi Kita nak balik. Tiba-tiba passenger ni boleh collapse pula depan kita. Dekat depan betul-betul smoking room tu. Kau dah balik habis kerja dah ni? Dah habis kerja, dah balik tadi. Habis takkan kau nak tengok? Kau dengan uniform lah tu? Dengan uniform. So kita orang puasa lah. Nak tak nak. Tapi mereka sampai kita punya UFS suruh lari pergi balik kapal. Pergi ambil Viva, pergi ambil oxygen bottle dia. Lepas tu walaupun dah penat, patah balik ambil oxygen bottle, Viva semua nak masuk ni, ambil AED semua ambil. Patah balik kat gig ni.
gate kan biasa kalau London flight kan memang gate hujung. So lepas tu dekat air situ kan jauh kan. So pergi ambil patah balik. Sampai cakap memang passenger tu collect, tak ada pulse, tak ada breathing, buat CPR kat situ. Masa tu. So apa keputusan dia, apa jadi kat keputusan dia pun tapi kita serahkan masa paramedic datang. Masih hidup lagi. Lepas tu tak tahu pun berita lah. Tu yang penting, yang janji kau serah kepada paramedic, dia dah hidup lagi. Dia hidup lagi. Okey, dua-dua hidup lagi. Ada kejadian lagi satu. Ada lagi. Tapi itu bukan aku. Okey. Kejadian pula tu. Passenger kat main deck. Masa tu nak ke London. Masa tu about first service tak salah aku. Aku kerja apa deck? The incident happen dekat main deck. So dengar memang passenger ni choking babe. Makan choking sampai tengah makan choking unconscious. Itu mati. 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 Lepas tu captain decide tak patah balik lah. So continue lah, tapi aku kerja apa deck. So main deck patu masa tu 74 dah dia tukar kepada NSD punya seat yang baru tu kan. Seat baru dekat tepi door 2. Door 2 left kan ada 4 seat business class. Kan? Main deck tu kan. Letak kat situ. Yang ada kawan dia lagi seorang. Meninggal lah. Masalih ke apa? Asal aku Japanese lah. Japanese passenger. Ingat-ingat lupa. Dia choking. Makan. Tercekik. Terus tak boleh apa ni, nak bernafas kan. Tentu unconscious. Okay. Lagi momen-momen selain yang kecemasan. Tu mungkin kau ada, biasa kalau ada gaduh dengan passenger ataupun tak ada perselisihan faham ke dengan passenger ke dengan sama-sama cabin crew ke? Aku sama cabin crew tak ada masa, tak adalah, babe. Tengah taruh apa dulu awal-awal tak ada. Alhamdulillah aku flight dengan tak nak minta kan masa tu kan. Tapi masa flight dengan top 10 ke apa ke, alhamdulillah tak ada. So mana katanya kau ni kira macam pergi flight prepare lah. Kena prepare lah babe. Memang kita kena mentally and physically prepare lah kan. Okay, mungkin orang yang tak tahu pasal cabin crew dia akan tanya, prepare apa? Apa yang kau prepare? Cuba cerita sikit. Okay, banyak benda. Daripada mula, okay, macam kita satunya kita nak pergi that destination. Satu kau kena tahu dia punya orang panggil TIN ataupun dia panggil aku dah lupa dah nama dia sebab dah lama tak flash. CIQ, yes. Lalu dia panggil Travel Information Notification. Lepas tu CIN. Dia balik tukar kepada CIQ. Custom Immigration Quarantine. Yes, belum mula lagi masa aku ingat lagi. So, kena prepare. Lepas tu destination kita kena tahu dia punya GMT. Betul, GMT. Lepas tu dia punya duty free. Banyak. Lepas tu nama airport. Lepas tu apa ni, ground handling agent dia, apa semua kan kena tahu. Okay. Lepas tu safety. Safety lah. Tengok kapal apa pula kau naik kan. Ya, yeah, betul, kapal apa pula kau naik. Lepas tu bukannya pasal safety je, kau punya working position pun, kau kerja mana. Kalau aku kerja first class, kalau kau tak tahu kerja, kan? Siapa nak tolong kau? Kalau kau kerja kerja sisi, macam mana pula kan? Kalau nasib kau tak baik, flight tu kan? Jadilah. Okay, kau masa kau baru kau TikTok lah, boleh katakan kau TikTok. Tapi bila kau kerja dengan orang baru yang kurang TikTok, kurang preparation tu, apa tindak balas kau pada kru-kru yang macam ni? Aku suka share aku punya knowledge. Maknanya kau tak adalah buat muka tak ke ada, marah tak ada. Tak ada. So far alhamdulillah aku tak pernah gaduh dengan kru. Macam mana kru tu macam mana pun, actually bagi aku, diri aku sendirilah macam mana aku nak handle benda tu. Kalau kau panas badan gaduh, jadi gaduh lah. Tapi kau bila think positif, relax, stay calm kan, tak jadi masalah bagi aku. Bagi aku kru tu kalau memang betul-betul attitude, kena cakap lah juga kan dengan dia. Tapi ada pernah aku cakap ada betul-betul attitude? Ada juga betul-betul kan, tapi cara yang proper lah.
Bukan Tarus panggil, lah. Professional panggil dia. Cakap dengan dia, nasihat dia kan. Ha, macam kalau senior pada aku, aku tak cakap. Ada juga. Ada juga. Tapi aku tak cakap lah. Kalau yang junior-junior ni kan, macam abang adik kan. Jadi macam abang adik boleh lah kau nasihatkan macam tu kan. Tapi kalau kau dah laba, fly, bertahun-tahun perangai kau macam tu juga. Susah nak cakap lah kan. Suka hati kau lah. Kan. Tapi okay, kau bila bekerja dengan senior-senior yang ada perangai macam ni, macam mana? Kau tak rasa fed up ke? Kau tak rasa macam menyampah ke? Ataupun kau rasa telan je lah. Makan hati lah. Simpan je lah kan. Habis dah cakap kau dah lah bekerja. Takkan nak berbetulkan dia kan. Kadang-kadang kerja dia pun kita buat. Kan? Makan telan hati, je lah kan. Telan je lah. Diam je lah. Macam mana? Tapi kan mana-mana kerja pun sama. Kan? Tak semestinya cabin crew. Kerja tempat lain pun ada juga kan? Betul. Tapi manusia kan masing-masing ada perangai masing-masing. Betul cakap kerja cabin crew ni. Okay, kerja cabin crew ni kita handle, bukan handle mesin ataupun handle komputer, handle file. Kita handle orang. So, macam mana cabaran yang kau ambil untuk kau buat untuk menghadap jenis-jenis penumpang yang macam kita tahu 5.5 punya perangai, Dhaka punya perangai. Okay. So kau handle macam mana? Kau layan ke kau? Ini aku nak beritahu kau. Aku setahun boleh katakan balik KL semua, tapi kalau flight tu lah, duration tu kalau aku fly 1.5 tahun aku kat Dhaka Okay. Aku kat Dhaka. Aku kan flight global. Flight global. Okay. Base dekat Dhaka. Okay. So every day. Setiap kali kau pergi fly, Dhaka passenger. So, yang bestnya masa aku dengan Hamish, kalau aku dapat flight ni, aku selalu muncul. Aku rasa karma kot. Lepas tu, aku selalu muncul. Lepas muncul, top up. Kan? Okay, aku bagi flight ni, top up lagi. Siapa nak? Okay, adalah kru-kru nak kan? Okay, tapi masa flight global, 1.5 tahun aku buat hatch flight. Masa mula-mula deployment tu buat hatch flight. Hatch flight saja. So after that balik KL, and then second deployment tu kita orang buat commercial dengan hatch flight. Ada untung dia. Buat commercial, kau work for global tapi under Biman. Kau dapat pergi Abu Dhabi naik stop. Dapat pergi Doha naik stop. Muscat, Kuwait, Riyadh, belah-belah Arab. Yang MS tak pernah pergi. Aku ada untung kat situ lah. Tapi kalau buat hajj flight ni, okey lah. Kalau Malaysian, kalau macam orang kampung, kan, kalau yang duduk pendalaman, tapi sekurang-kurangnya, diorang ada tabung haji, ada sediakan diorang khusus cara nak guna toilet. Pakai toilet, betul tak? Betul. Okey. Dia orang tak ada. Dia adalah mengajar nak jadi disiplin tadi, toilet kau tu tak ada kotor sangat. Betul. Kan? Okey. Macam kita orang ni memang tak ada khusus lotu, tak ada. Dhaka punya memang tak ada. So, aku dah imagine macam mana. Kau bayangkanlah orang kampung dengan bawa piuk. Naik fly, nak bawa piuk, nak piuk nasi. Okay. Dia tak proper bit, dia bungkus dalam kain gitu. Aku tak tahu macam mana boleh lepas. Macam mana boleh lepas. Lepas tu letak dalam kompartmen semua dengan barang-barang diorang, beg-beg diorang. Macam kita, macam proper trolley bag. Betul? Trolley bag, semua proper dia bagi. Jadi nak kau nak simpan barang pun senang. Macam diorang memang tak ada, babe. Dengan apa yang bergulung kain tu pun ada. So kau nak arrange kan dalam kapal tu, dalam flight tu. Allahuakbar, memang. Tapi cuma orang kita nak marah dia orang pun, dia nak pergi buat haji. Nak pergi buat haji. Satu ke, lepas tu memang tak pernah naik kapal. Rasa aku first time. Betul. First time naik flight nak pergi buat haji. So nak tak nak memang kena banyak sabar lah. Ada yang kru boleh sabar, ada yang kru tak boleh sabar. Tapi kalau yang kru tak boleh sabar, aku jenis macam tu. Jangan kau naik tangan ke marah ke. Jangan kau marah dengan cara kasar dengan orang tua. Kan?
Aku orang tu. Aku pantang kau tengok tu. Aku boleh imagine macam mana tandas kau. Okay, cerita pasal tandas. Kita tiap flight sekurang-kurang ada dua orang kru yang jaga toilet. Dua orang sekurang-kurang. Tak pergi mana, duduk situ je. Oh. Sebab situ nak mengajar dia orang cara kalau kau hilang sekejap, dia masuk tak atas lantai, atas sink. Dia buat kerja. Dia buat kerja. So kau nak kau punya hasil kau tu kendian ataupun baik kau awal-awal duduk situ, kerja kau senang. So kau bayangkan setiap kali pecah itu nak masuk toilet, aku tunjuklah. Itu flush. Itu washer. Aduh, setiap kali pecah ni. Tapi kadang-kadang bila dia dah masuk ni, bila kita ajar, kan, dia dah duduk, kan. Bila masuk tu tak tahu guna lagi. Dia tak ingat dah. Tak ingat dah. Dia tak ingat dah. So memang every flight tu ada dua kru jaga. Memang siap ada mop, siap ada spray, siap ada glove, siap ada tong panjang je tau untuk cuci. Tak, untuk nak kepit. Tisu kutip nak masuk dalam. Aduh. Tapi betul betul banyak sabar kan. Tapi kita fikir ni tau. Sebab kalau toilet kotor, diorang nak pergi buat haji ni. Baju diorang kan semua putih, pakai ihram. So kalau kau tak jaga toilet tu bersih, kalau dia masuk, kalau takut air kencing ke apa ke, kena najis kan, kena kain ihram, diorang tak nak buat pergi ibadah ni. Jadi kita kasi fak kat situ lah, sacrifice kat situ. Kita jaga toilet bersih-bersih supaya diorang pun kira so-called fardu kifayah jugalah kalau korang buat so, ni. Dia bagi kita pahala sebenarnya. Dia bagi kita pahala. Kena fikir macam tu lah kan. Walaupun pahala, dia bagi macam-macam hak time. Macam-macam hak time. Tapi nak macam mana, diorang pun tak tahu nak guna. Kita nak marah diorang pun, diorang tak tahu. Diorang tak tahu. Kan? Macam budak baru belajar macam tu kan. So no point nak marah dia jerit kat dia pun. No point. Ini ha, kapal landing. Set, 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 set. Jejak tayar ni. Set, set, set. Ram, bangun. Nak keluar beg semua. Kau rasa macam mana? Tak kau ke jerit? Aduh. Kan? Pasal jerit lah kalau macam tu. Adik-adik, safety. Adik-adik keluar, so jantan. Boshan. Boshan tu duduk lah. Boshan. Oh, bahasa bahasa Dhaka. Bahasa Dhaka. Bangla. Okey, okey. Seronok, seronok, seronok. Okey, yang berapa lama dekat kau base dekat Dhaka tu? Dia 2 tahun. Dia sebenarnya 2 tahun. So, 6 bulan pertama pergi, lepas tu balik. Okey. Lepas tu pergi lagi, tu lama sikit. Dekat almost 1 tahun. Okey. Tapi sebenarnya, ni nak cerita pasal kru meal. Kru meal, Biman, Biman jaga kru dia betul lah. Ada driver ambil kru. Ni Biman kenapa? Biman dengan flight global ada ni ke? Dia macam charter. Dia bukan memang pun memang charter. So dia ambil, dia panggil AIC project, dia panggil aircraft insurance and crew. Dia charter crew dengan maknanya kapal dia orang. Aircraft insurance and crew. Yes. Oh, maknanya Biman tu ada macam ada saham juga dalam kau punya tu. Kau tak ada macam mana? Sebab dia orang tak cukup aircraft. Nak operate certain commercial flight Hajj. Dia sewa list. Dia charter kita lah. Dia ambil. Dia charter crew, crew dengan kapal. Semua sekali. So, duduk kat sana. Setahun lah. Buat flight. Dindong-dindong pergi umrah haji je. Hajj dengan commercial macam tu lah. Cakap tadi kan. Masket. Tapi, everything is provided lah. Makan, kau tak payah makan kat luar. Makan kat hotel. Dia bagi memang satu hari. Memang duduk hotel ke dia bagi? Memang duduk hotel. Okay. Lepas tu bila duduk hotel, dia sediakan kau makan buffet. Wow. Macam masket makan kat hotel. Semua makan kat hotel. Memang dia bagi sekali satu meal. Tak ada keluar duit langsung. Sebab kau duduk sana, transport dia sediakan. Kau suruh gaji bulat-bulat kau dapat. Lepas tu, masa kau tak kerja pun, duduk hotel pun memang dia provide kau makan. Lepas tu bila nak stop pun dia sediakan kau makan. So
gaji kau tu memang kau dapat ni kan. Ah tu kru pun makan. Lama-lama pun tapi lah badan. Tapi life kau dekat sana? Ah life best. Boleh katakan best. And there's some time of course lah kau rindu dengan family kat ni kan. Tapi itulah kita orang ada ada bilik tau, bilik. Okey. Bilik ni memang bilik macam crew lounge lah. Bilik pak masak. Lepas tu, bilik ni memang bilik masak saja untuk kru lepak. Oh. Sana seafood murah eh. Ikan patin. Ikan patin ada. Ikan patin. Lepas tu udang pun murah. Sana ayam lagi mahal. Sana ayam lagi mahal. So, kau bayangkan eh. Duduk kat sana, boleh buat patin asam pedas. Wow. Ah, macam-macam lah. Ada, memang kita ada kru yang pandai masak lah. Memang tempat jamming. So, bila duduk ramai-ramai, bulan puasa, buat... kari pap pun buat kat sana. Kari pap. Name it lah apa makan, makanan dekat apa ni, Malaysia kan. Kita boleh masak kat sana. Tapi, kita orang bawa semua bahan-bahan semua, masak semua daripada KL lah. So, siapa yang balik KL tu, ah, kawan-kawan start, tolong bawa ni, bawa ni, bawa ni, bawa ni. Kita beli lah, kita beli bawa balik sana. Okay, so, itu itu pengalaman kau dekat Flight Global. So, macam mana kau berhenti daripada MAS? Kita cut dulu, tu kita sambung pasal tu. Kenapa kau berhenti, ya? Okay. I watch you as you drive. Do you know I'm looking?